من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa tahhir lisani minal kadhib. amin ya rabbal alamin Hadirin sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian keluarga di kediaman Bapak Haji Muhammad Salihin dan Bunda Lia yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga di pagi hari ini tanggal 4 di bulan Desember kita kembali dipertemukan Allah untuk melanjutkan membaca kitab Tazkiyatun Nafs pensucian jiwa yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah Ta'ala kita berdoa kepada Allah semoga apa yang kita amalkan, semoga apa yang kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan rida dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sehingga majelis ini menjadi majelis yang ketika nanti kita pulang dosa-dosa kita oleh Allah sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga terlimpah dan tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya Dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dalam waktu satu atau dua pekan terakhir ini Banyak sekali berita kematian yang mengagetkan ya Banda Barusan kemarin putranya Kiai Haji Almarhum Arifin Ilham ya, Beliau meninggal Kalau dua pekan yang lalu di kota Malang itu ustadz yang kita biasa kumpul bersama dan ustadz yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk dakwah yaitu ustadz Azhar Reza. Beliau berangkat ke Lombok itu rencananya mau dakwah di sana tapi karena beliau senang naik motor maka beliau ke Lomboknya itu touring motor ngajak beberapa orang teman. Ternyata Qadarullah, apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? di perjalanan ternyata beliau kecelakaan dan kemudian Allah takdirkan meninggal dunia. Inna lillah wa inna ilaihi raji'una. Maka dari situ ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya? Artinya kematian itu sudah lah bu. Tidak usah mikir kejauhan. Kematian itu betul-betul sudah di depan mata. Masuk mas Denny. Betul-betul di depan Mata, maka dikatakan dalam pepatah Arab tak ada asbab wal maut wahid. Sebab kematian itu banyak sekali, tapi yang namanya mati yo, cuma satu yo mati itu. Walaupun kemudian sebab kematian itu sangat banyak, tapi yang namanya mati yo, mati. Nah, maka ibu-ibu pegang ini insya Allah amalan yang ringan, tapi insya Allah kapanpun kita meninggal mudah-mudahan aman. Ada empat ini yang saya pilihkan bu. Kalau panjenengan mau banyak, yo bisa banyak. Cuma saya tidak mau panjenengan pulang terus gak nggak popo gitu loh. Kalau banyak itu panjenengan cari di Google, panjenengan beli kitab-kitab kecil dapat. Tapi kemudian saya kepingin panjenengan mendapatkan empat yang ini panjenengan pegang harian dan insya Allah kapanpun itu maut menjemput itu gak usah terlalu takut. Tidak usah terlalu takut. Walaupun ya mohon maaf ya namanya kematian itu ya memang mengerikan sampai ibunda Aisyah saja radhiyallahu taala itu ketika Rasulullah mengatakan man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah kariha liqa Allah kariha Orang yang senang ketemu dengan Allah maka Allah senang ketemu dengan dia. Dan orang yang benci ketemu dengan Allah maka Allah tidak senang pertemuan dengan dia. Apa maksudnya Ibu-ibu sekalian? Maksudnya Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam barang siapa yang merindukan perjumpaan dengan Allah maka Allah rindu ketemu sama dia. Tapi barang siapa yang kemudian membenci perjumpaan dengan Allah tidak kepingin ketemu sama Allah karena terlalu nikmat di dunianya akhiratnya tidak punya bekal maka Allah juga tidak suka ketemu dengan dia. Kemudian ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, man minna la yakrahul maut, ya Rasul, Siapa di antara kita ini yang tidak takut mati? Ini bahkan sekelas ibunda Aisyah. Sampai beliau mengatakan, Man minna la maut. Siapa di antara kita ini yang kemudian tidak takut mati ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, maksudnya bukan itu. Maksudnya itu bukan orang tidak takut mati. Maksudnya itu bukan orang tidak apa benci mati. Bukan itu. Tapi maksudnya adalah, Barang siapa yang mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, orang itu kalau sudah punya persiapan tentu dia kepingin segera mendapatkan hasil, ya benda. Nah maka barang siapa punya persiapan yang baik untuk menghadapi kematiannya, maka Allah akan mempersiapkan kematian untuknya yang baik juga. Nah maka ada empat ini panjenengan pegang. Nomor satu, ini zikir ba'da salat yang apapun yang terjadi jangan ditinggal. Jadi nomor satu sama nomor dua zikir ba'da, Salat Nomor tiga bacaan Al-Quran, nomor empat zikir pagi dan petang. Tapi tidak semua. Nomor satu, zikir ba'da salat yang jangan sekalipun panjenengan tinggal. Itu membaca subhanallah alhamdulillah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 menjadi 99 digenapkan 100 dengan ucapan la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan apa كانت مثل زبد البحر Allah akan ampuni semua dosa dia sebelum sholat, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan Coba ringan atau berat Ringan cuma kadang-kadang butuh keseriusan Bayangin Bu Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dosa yang sebelumnya tercatat di catatan dosa panjenengan semuanya sama Allah malaikat diperintahkan untuk menghapus. Itu yang pertama, jangan ditinggal. Nomor dua, baca ayat kursi ba'da salat faridhah. Ba'da salat wajib. Dalam hadis Anas bin Malik dikatakan pula oleh Imam Muslim dalam hadis Sahih Muslim, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa maut Orang yang istiqamah, mohon maaf Pak Hamzah. Geser lagi Pak Hamzah. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan semakin berkah. Amin. Apa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al kursi." Barang siapa yang membaca ayat kursi dan insya Allah panjenengan semuanya kalau sekedar ayat kursi saja hafal sudah. Iya bunda? Hafal karena biasa buat bacain suami kan. Oh, enggak, karena kalau suaminya terganggu apa gitu. Mas Rina Mas, tak wacan Mas. Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Berarti ada zuhur satu, ba'da asar satu, ba'dal maghrib satu, ba'dal isya satu, ba'da subuh satu. Lima. Plus ayat kursi itu dibaca sekali pagi, sekali sore dalam zikir pagi dan petang. Tapi dalam hal ini khusus ada sholat. Baca ayat kursi. Apa yang terjadi? Lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali belum datangnya kematian. Artinya apa? Kalau orangnya meninggal dunia, tempatnya dia pasti surga. Itu zikir yang ke 2 jangan ditinggal. Nomor tiga ibu-ibu sekalian, ini juga disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim. Apa Rasulullah bersabda, jangan lupa baca surah Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau apal 3 menit selesai. Kalau tidak apal, bacaannya masih merah uh, meraba-raba gitu ya, masih kudu perhatian betul 5 menit atau 6 menit. Masuk meluangkan waktu 5-6 menit sebelum tidur tidak bisa? terlalu ngantuk banget kan enggak juga nah surat al-mulk ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil qur'ani thalathuna ayah syufi'at atau syafa'at li sahibiha hatta yaghfirallahu lahu ada 30 ayat di dalam Al-Quran yang apabila senantiasa istiqomah rutin dibaca, tidak ada waktunya, bacanya kapan itu bebas ya. Panjenengan bisa ba'da subuh boleh. Panjenengan bisa mungkin nanti menjelang sholat duha atau setelah sholat duha juga boleh. Panjenengan mau baca nanti sore menjelang maghrib, ba'dal maghrib di antara maghrib sama isya, atau menjelang tidur, atau ketika tahajud monggo. Yang penting sehari harus dibaca minimal berapa? Sekali. Itu makna istiqomah. Barang siapa membaca ayat kursi, 30 ayat ini kata Rasulullah kalau senantiasa dibaca maka itu surat itu surat yang isinya 30 ayat akan memberi pertolongan kepada orang yang senantiasa membacanya syufiat li sahibiha akan membaca akan membela ahlinya ahlinya itu orang yang senantiasa membacanya apa pembelaannya sampai nanti di hadapan Allah dia minta sama Allah untuk orang itu diampuni. Dia bilang apa ya Allah, ini orang senantiasa membaca saya, maka jadikan saya sebagai pemberi syafaat untuknya ampuni semua dosanya dan oleh Allah syafaatnya diterima. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, bahwasannya surah al mulk ini kalau dibaca istiqomah ibu-ibu, wes salah panjang ngan dak sarwut bu uskutu sak turungi turu sak apa Sakobri itu bahasa Indonesianya apa? apa? Sesenggangnya. Panjenengan sempatnya kapan? Monggo silakan. Kalau biasa habis subuh ternyata habis subuh sibuk. Yo nanti agak siangan dikit. Agak siangan pokok sehari harus dipaksa baca. Apa keutamaan yang kedua dalam hadis yang sahih dikatakan orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk Allah akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Kalau selamat dari azab kubur, berarti dapat apa? Nik, nikmat, panjenengan mau nikmat kubur. Nah, maka ini bahaya, Bu. Ini panjenengan ini sebentar lagi, loh. Lah, saya juga sama, loh. Ini dia. manusia kan, dalam kata-kata dalam orang Arab dikatakan Kullu atin qaribu. semua yang bakal datang itu dekat. Iya, ndak. Pokok ono tanggali, pasti misalkan kepulangan anak dari pondok itu kan paling ditunggu ya. Wah, jeez. Maka ketika sudah ada tanggal yang ditetapkan seperti umur kita sama Allah ditetapkan, maka ketika tanggalnya datang ya mati mati saja. Nah maka nomor satu jangan lupa Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, tutup seratus la ilaha illallah dan seterusnya. Diampuni semua dosa. Nomor dua, jangan lupa ba'da salat faridah baca ayat kursi. Apabila anda meninggal, insya Allah tempat panjenengan di surga. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau baca begini. Nomor tiga, jangan lupa baca surat al-mulk. Berapa ayat? Cuma 30. Dan saya yakin banyak di antara ibu-ibu yang sudah hafal ya. Karena kan ini biasa ibu-ibu itu kan al-mulk, as-sajidah, Yasin, Al-Kahfi, Waqi'ah, Ar-Rahman itu ibu-ibu banget lah. Bapak-bapak ini semancing doa. Yang terakhir yang keempat, jangan lupa ibu-ibu sekalian, ini yang terus saya ulang di setiap pengajian dan mesti kalau orang tidak kenal saya mesti jadi pertanyaan. Kok pembukaan pengajian ini mesti onok Sayyidul Istighfar? Saya bilang apa? Dan antum tanya Abu Shanum ini, Masya Allah ketika baca komen tentang itu, itu kudu nangis rasanya. Alhamdulillah Ustadz saya hafal Sayyidul Istighfar ketika mendengarkan ceramah Ustadz. Itu kayak ya Allah mudah-mudahan pahala katut gitu loh. Nah maka yang terakhir, yang keempat, jangan anda putus baca Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta Rabbi, لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك مونغو مونغو بيزا مونغو بيزا ما تجوب وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت روس أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أبا Rasul katakan Man qara'aha Orang yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi Yakin dengan isinya Jadi ngerti artinya Faham maksudnya Sayyidul Istighfar itu apa Kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu sore maka dijamin dia ahlul jannah. Allahu Akbar. Siapa yang jamin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Coba bu. Ini karena Allah tahu kita ini orang-orang malas. Wa insanu Allah ciptakan kita itu dalam keadaan lemah. Disuruh tahajud istiqomah tiap malam sebelas. Saya tidak yakin panjang dengan ada di sini yang bisa istiqomah 11 tiap malam. Sudah tidak usah gaya. toh karena memang berat, serius. Karena memang apa? Kalau ada yang bisa bersyukur, Panjenengan bu. Karena Panjenengan, hamba Allah pilihan. Karena sholat tahajud itu, tidak akan Allah kasih kecuali buat hamba Allah pilihan. Yang sama, Allah betul-betul dipilih gitu ya, di ayat mana yang pantas, mana yang layak, mana yang cocok, sama Allah dikasih sholat tahajud. Nah, maka itu jadi barang siapa yang membacanya di waktu pagi, ya. Ken dengan kandungan isinya kemudian meninggal sebelum waktu sore. Apa Rasul katakan? Fahuwa min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Sebaliknya juga sama. Kenapa? Speakernya geser. Geser kemana? Ke atas? Oh ke sana. Geser kiri. Geser kiri. Kiri kiri. Naam. Up. Naam. Sip. Ada apa? Feedback. Oh, Baik. Kemudian kalau dibaca di waktu sore ibu-ibu. Wa man muqinan qabla an min Orang yang membaca di waktu sore yakin dengan isinya, dia ngerti arti dan maknanya, kemudian meninggal sebelum waktu pagi, maka dia termasuk penghuni surga kalau saya Sayyidul Istighfar gak tak baca dua kali. Setiap ingat saya baca, setiap ingat saya baca. Lo Ustadz kan perintahnya pagi sama sore, lah dalam dalil yang umum kita disuruh istighfar banyak atau sedikit. Banyak apa sedikit? Banyak. Sementara ini termasuk istighfar bukan? Termasuk bahkan Rasul katakan ini istighfar yang paling baik, yang paling besar. Sayyidul istighfar penghulunya ucapan istighfar maka masuk kepada keumuman dalil berarti membaca ini diperbanyak pun termasuk sunnah nah jaminannya apa sure surga apalagi kalau pas di mobil gitu ya Allah orang di mobil itu ndak tentu kadang-kadang kita hati-hati orang lain yang tidak hati-hati iya benda tahu itu bosnya Indomart atau Alfamart segala macam pakai mobil Hyundai baru ketiban uh, kontainer meninggal dalam mobil yang penuh kemewahan itu ya ndak nah tapi saya lumayan nuri pendek dunia saya seneng nah kita kita ini seseorang dunia mati gak karuan naudzubillah min syarri dalik nah maka karena kita kepingin meninggalnya nanti insya Allah baik, insya Allah aman, insya Allah dapat jaminan selamat azab kubur, selamat masuk syurga. Maka empat ini minimal, guys, bu. Kalau panjang dengan mau tambah dengan yang lain malah bagus. Kalau mau ditambah dengan yang lain malah bagus. Tapi untuk yang ya tahap pembukaan lah ya, tahap pembukaan. Untuk ibu-ibu yang banyak kesibukan, untuk bapak-bapak yang pekerjaannya masya Allah rapet, begitu kan? Rapet atau rapat. Maka nomor satu, zikir ada salat tadi. Ada dua. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar plus ayat kursi. Kalaupun pun yang lain panjenengan gak sempet gitu loh, wis dua ini bacaan. Yang ketiga jangan lupa membaca surat Al-Almulk. Ustadz saya gak bisa baca, saya anjurkan bagaimana? Taruh headset di telinga, buka Mushaf Al-Qurannya sambil latihan baca sampai apal? Bisa insya Allah. Yang terakhir jangan lupa Sayyidul Istighfar. Faham ibu-ibu semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita selesai pada muqaddimah Yaitu ketika dijelaskan di sini pada surah Al-Jumu'ah pada ayat yang kedua Surah apa? Al-Jumu'ah ayat yang kedua yang termasuk tugas Nabi Muhammad ketika Allah mengutusnya ke dunia apa Allah katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan." Dialah Allah yang mengutus pada suatu kaum yang buta huruf rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya? Nomor satu, "Yatlu 'alaihim ayatihi," membacakan ayat-ayat Allah. Halaman 10, Bu. Membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yuzakkihim, mentazkiyah mereka. Apa mentazkiyah itu? Mensucikan hati mereka. Maka walhamdulillah tadi malam saya ketemu Ustadz Abdullah Hadrami, itu balik dinasehati lagi sama beliau. Ahi jogon atimu. Jogon apa? Atimu. Karena nanti ente ketemu Allah modalmu meati tok maka jangan sampai hati penuh dengan kebencian, benci, hasad, iri, dengki. Mau cari apa di dunia ini ya? Sementara tugasnya Rasul itu Terutama ibu-ibu ini. Sudahlah bu, ya bu. Apa sih bu nikmatnya ghibah itu? Ah, riba kemudian fitnah, wes ah sudah capek bu ya, mulai latihan ya. Yo kalau sesekali lah sesekali itu artinya kita sudah mulai latihan meninggalkan ya, kepingin meninggalkan. Kadang-kadang sesekali pas arisan, pas seru-seruan, yo keprocut cepet-cepet is istighfar. Tapi dilatih, mulai ditinggalkan. Tidak ada manfaatnya orang yang riba itu pahalanya diambil kepada diambil oleh orang yang diribahi. Jadi semakin panjang dengan riba pahalanya semakin habis. Panjang dengan tahu tidak muridnya al Imam al Hanafi itu ditanya. E Hal ra'aita yawman maratan, imam Nu'man yakulun, yakulun fi akhihi ini ditanya oleh orang lain kepada muridnya Imam Hanafi. Eh kamu kan muridnya Imam Hanafi betul. Pernah nggak sekali aja kamu lihat gurumu itu yaitu Imam Hanafi yang namanya Nu'man bin Thabit itu ngomongin orang sekali aja. Apa kata muridnya? Guruku terlalu cerdas untuk melakukan itu. Kepinteran guru saya. Guru saya ngerti, dia terlalu cerdas untuk tidak memberikan pahala dia kepada orang lain. Eman-eman, karena ini Imam Hanafi ngerti, kalau Ana nyeritain kepada orang lain tentang Anda yang buruk-buruknya, maka saat itu saya sedang, berbagi pahala buat panjenengan dalam keadaan pahala saya yang diterima sama Allah belum tentu banyak. Tapi untuk Anda mesti sama Allah diterima. Dikerucuki pahala terus. Maka saya sarankan buat ibu-ibu, medito bi amal panjenengan. Yang pelit dengan amal panjenengan. Apa yang pelit artinya? Jangan dibagi gratis ke orang lain. Apa di cek. Cek. Apa dibagi gratis itu, Bu? dibagi gratis itu begitu panjenengan yang sholat orang lain yang dapat pahalanya. Panjenengan yang lapar puasa orang lain yang dapat pahalanya. Panjenengan yang sekarang kakinya ndak bisa lurus itu gara-gara silo tempatnya ndak cukup ya. Ah kan saya mulai kelihatan mulai bingung ini. Kaki ndak bisa lurus. Dikenceng nosungkan mbek ngarepe. Iya kan? Kati senden dek mburini rapat menungso. Nah kan. Sudah ini panjenengan yang kakinya mulai pegel-pegel, kakinya mulai kesemutan, tapi ternyata orang yang tidak ngaji yang dapat pahalanya. Emana apa ndak? Panjenengan yang sodakoh, panjenengan yang ngaji, panjenengan yang silaturahim, panjenengan yang melakukan semua amal kebaikan, orang lain yang dapat pahalanya. Maka murid Al-Imam Al-Hanafi mengatakan, guruku terlalu cerdas untuk berbagi pahala untuk orang lain cuma-cuma. Nah, Tugas Rasul yang kedua adalah mensucikan siapa? Manusia. Berarti ayatnya lihat bu. Bacain Al-Quran dulu baru tazkiyatun nafs. Artinya apa? Al-Quran itu kalau dibaca dia mensucikan hati. Jangan semakin baca semakin keras. Ada apa enggak? Ada juga. Karena bacanya sambil cepet-cepetan, bacanya sekedar ngejar target, bacanya kemudian tidak memahami tidak berikhtiar untuk memahami maknanya, tidak berikhtiar untuk kemudian mengamalkannya. Itulah kenapa kemudian para sahabat Nabi belajar Al-Quran itu tidak lebih dari 10 ayat. Betul enggak? 10 dulu. Dipelajari tafsirnya, dipelajari maknanya, dipelajari kandungannya, diikhtiarkan untuk mengamalkannya. Kalau sukses, masuk 10 yang berikutnya. Maka kalau panjang dengan lihat, sedikit di antara sahabat Nabi yang hafal Quran. Nah sekarang mulai trennya berubah. Trennya itu sekarang tahfid. Nah dan saya yakin ke depan akan pindah lagi trennya. Karena kalau cuma hafid saja, tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti artinya, tidak ngerti hadith, tidak ngerti fikih, yo nampaknya akan menjadi sia-sia ya. Sekedar walaupun ada keutamaannya, luar biasa. Tapi kemudian Bukan itu yang dicari dari Al-Quran, bukan cuma panjenengan apal halaman sekian, pojok kanan, lah. Tapi Allah menginginkan Al-Quran ini merubah panjenengan. Dari yang sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Maka tugasnya Rasul apa? Membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul wal hikmah. Kemudian mengajarkan makna Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu Al-Hadith kepada umatnya wa in kanu min fi mubin dalam keadaan mereka itu sebelumnya di dalam kesesatan yang sangat nyata ada makna yang bagus di sini orang itu kalau baca Al-Qur'an diniati dapat hidayah Allah kasih hidayah orang kalau baca Al-Qur'an diniati obat dia dapat obat dari penyakitnya dia baca Al-Quran, diniatkan uh, kebahagiaan. Allah kasih bahagia buat dia, maka Al-Quran ini tergantung apa Anda membacanya, untuk apa Anda baca. Maka orang yang bagus, ya diniati semuanya, diniatkan untuk dapat pahala. cek diniatkan untuk dapat pahala. Ini baterainya, walau diniatkan untuk dapat pahala, diniatkan untuk dapat hidayah, diniatkan untuk kebahagiaan, diniatkan untuk bisa mensucikan ji jiwa. Maka kalau baca Al-Quran ingat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Apa itu? Jadikan Al-Quran ini obat dari kesesatan kita. Jadi jangan baca Quran sambil ngerosok. Ah, iki kutuk kayak aku ini. ini tonggoku iki <laughs> Pas, iyo ayat ini kok. Ini tonggok sebelah. Tidak. Kita harus membahasakan diri kita itu dalam kesesatan yang sedang mencari petunjuk di dalam Al-Qur'an. Nah, situ sudah, Bu ya. Sekarang silakan dibuka yang baru di pagi hari ini halaman yang ke-15. Halaman berapa? 15. Silakan Ibu-ibu buka pada halaman yang ke-15. Apa di sana ibu-ibu sekalian? Ada pelajaran yang pertama tentang tazkiyatun nafs. Nomor satu langsung berat. Apa nomor satu? Ikhlas. Saya mau tanya ibu-ibu sekalian. Ikhlas berat atau ringan? Sampai dikatakan oleh Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan apa? Wa ma nafsi mujahadataha 'alal ikhlas aku tidak pernah melawan diriku yang lebih berat ketika aku melawan diriku ketika memperjuangkan ikhlas coba lihat sampai Asyik syekh Said Ramadan al buti mengatakan apa aku ini kepingin ketemu sama Allah kepingin gitu ya dapat jalan itu bisa ketemu dengan Allah ma'rifatu ma'rifatullah mengenal siapa Allah. Aku lewat pintu sholat tahajud. Ternyata apa? Yang lewat pintu sholat tahajud sudah terlalu banyak. Wakeh ternyata hambanya Allah yang sholat tahajud itu bukan panjenengan saja. Ternyata banyak, kata beliau, maka aku tinggalkan pintu itu. Bukan berarti tidak sholat tahajud. Tetap sholat tahajud tapi dia nggak lewat sini aku ketemu sama Allah. gitu loh. Tetap sholat tahajud tapi dia merasa ini bukan jalan tercepat saya ketemu dengan Allah taala. Kemudian aku lewati pintu sedekah. Ternyata orang yang ingin ketemu kepada Allah lewat pintu sedekah terlalu banyak. Apalagi dibandingkan orang kaya. Nggih okay, Pak Solo, kayaknya <laughs> nyambung. Lah sudah kita ini sedekah ini ilingi saulan. Sedekah masuk kotak 2000 itu ingatnya sebulan. Wis ngesodako mek 2000 minta apa? minta jawaban Saya kemarin sudah 2000 dua ribu itu pengeluarannya kemana saja? La ilaha illallah. Duit murong ewu guysing badaning itu gak cukup. Maka saya biasa gini bu, ini bukan meremehkan ya, tapi bercanda saja ya guyon. Sebenarnya kalau saya ndak masuk di Madani TV ndak masalah saya ngomong. Cuma karena masuk Madani banyak pemirsa yang tidak ngerti, belum paham tentang saya. Kalau panjenengan insyaallah Allah ngerti lah kalau saya guyon ya. Itu saya kalau ke masjid khutbah Jumat Ba'adal khutbah saya jarang pulang cepat kalau Jumatan itu. Saya mesti ngobrol dengan takmir segala macam. Saya pengen ketemu teman baru, saya pengen ngobrol sama orang gitu kan. Kemudian ketika saya pulang, saya lihat takmir sedang buka tromol Jumat itu. Apa? E kotak Jumat. Kotak Jumat. Kemudian kan biasa ya, rekor pemecah terbanyak itu biasa abu-abu. itu paling rame dia. Wah, oh, rame banget. Jadi sampai yang urusan ngitung abu-abu ini banyak orang. Kemudian yang kedua mulai kekuning-kuningan. Yang ketiga mulai sedikit keungu-unguan. Ya kan? Naik lagi ke hijau-hijauan, naik lagi ke biru-biruan, paling tinggi neraka. Merah. Sudah saya bilang sama takmir-takmir itu, Pak. Yang abu-abu enggak -abu usah dihitung, dikira-kira aja. Tiwas ngesel-ngeseli, ngitung suwe, Hasilnya gak sebiru saya bilang Yang dihitung cukup merah sama biru Itu yang paling banyak Kalau yang dihitung merah sama biru Ustaz Gak sampai 2 menit selesai Ustaz udah apa-apa wess Timbang kesel sampai saya bilang. Nah sudah Maka kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti Dibilang apa? Aku ingin ketemu dengan Allah lewat jalur sedekah Ternyata hamba Allah yang dermawan itu Banyak 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 dengan tahu ini bukan untuk kemudian kita mau pamer, kita mau sombong, cuma biar kita ini ndak ndak gaya tok gitu loh. Kita ini cari donasi laptop seharga 37,5 juta. Iya, 37,5. Itu ditutup satu orang. Ditutup satu orang. Dan itu pun bilang, "Lah, ndak bisa, Pak. Ini karena sebagian duit sudah masuk." Ngomong sama orangnya, sebagian duit yang mereka sudah donasikan untuk laptop didonasikan untuk yang lain laptop anak. Coba banyak dengar. Jadi kalau cuma sekedar loman-lomanan bu, mohon maaf ya saingannya terlalu banyak. Saingannya terlalu banyak. Sampai di Malang itu ada satu orang setiap ada pengajian Akbar semua dia yang ngasih duitnya. Pengajian Akbar Ustadz siapapun, tidak milih Ustadz dia. Pokok tablik Akbar dari Ustadz luar daerah, semua mulai tiket, hotel, akomodasi, makanan dari dia. Dan itu sudah jalan bertahun-tahun. Sampai sekarang tidak berhenti. Coba tidak iri banyak dengan. Yo, orang kaya semacam ini yang bikin kita iri ya. Yo, kok kepingin kalau bisa kaya itu saya lakukan seperti yang kamu lakukan. Cuma kok sayangi modal cupet ya. <tuh> <tuh> nah sudah, maka kata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, maka aku tinggalkan pintu ini, Bukan berarti beliau tidak bersedekah, tetap sedekah, tetap banyak sedekahnya, tapi beliau tidak terlalu berharap berjumpa dengan Allah lewat pintu sedekah. Kemudian abad, maka aku mengejar perjumpaan dengan Allah lewat pintu nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Wah kata dia, aku lewat pintu apa? Menyebarkan yang harapanku lewat pintu ini, lewat amal ini, aku cepat ketemu sama Allah. Terlalu rindu sudah sama Allah. Kangen banget sama Allah. Kepingin ketemu sama Allah. Ternyata apa? Aku lihat, al ulama kuthur. Ulama itu ternyata banyak. Banyak. Mau yang ulama beneran, mau yang ulama-ulamaan. Ternyata lewat pintu ulama ini juga terlalu banyak, maka aku tinggalkan pintu itu. Aku masuk pintu yang lain penuh. Pintu yang artinya semua pintu ibadah. Itu ternyata hamba Allah yang memasuki pintu itu jumlahnya apa? Banyak. Fawajadtu baba Allah. Fawajadtuhu farigan minannas. Apa yang terjadi? Akhirnya aku ambil satu pintu kehinaan di hadapan Allah. Ternyata pintu itu kosong maka lewat sini aku akan cepat ketemu dengan siapa? Allah pintu apa bu? Kehinaan. Apa itu? at amam Allah. Merasa hina di hadapan. Tapi ingat, bukan cuma merasa. Tapi betul-betul tahu diri memang kita hina. Bukan cuma sok hina. Mau ngaji 10 juz. Ya Allah, aku tidak bisa ngaji banyak ya Allah. Baru 10 juz. Bukan gitu yang Allah cari betul-betul orang yang benar-benar merasa apa? Hina, ya Allah, aku ini tahu diri, ya Allah, lek sholat jarang ikhlas. Lek sodakoh, ya Allah, lek gak dimatur suwuni atiku mangkel. Apalagi kalau pengajian, ya Allah, yang datang dikit, roto ake titik, wis mulai sombong. Itu kita ngerti, bu. Apalagi sampai kamera-kamera ini, min Ini bukan tujuan kamera ini, kamera ini wasilah. Abang wasilah dengan harapan supaya Mas Dio yang di belakang sana, Mas Fevri di belakang sana, Pak ya bang? Pak Robil di belakang sana, Mas Dian yang sedang udhur Abu Shanum. Ini supaya kita bagi-bagi pahala. Ya apa dakwah kita ini bisa tersebar luas, yang ketika saya ngomong, semua teman-teman dapat pahalanya. Termasuk yang donasi kamera, yang donasi pulsa, yang donasi laptop. Itu harapan kita. Jadi ada ndak adanya kamera ojo oh, mandek dakwahmu karena ini cara saja kan begitu nah sudah hadirin sekalian maka Syekh Said Ramadan Al-Buti Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan ketika aku kepingin ketemu dengan Allah dengan pertemuan yang cepat aku dapat satu pintu dan pintu itu tol pintu itu apa tol apa itu merasa hina di hadapan Allah saya mau tanya kenapa pintu-pintu yang lain penuh tahajud penuh Wasp. Ya Allah, kita hajud juga pertolonganmu ya Allah. Ya Allah, aku duduk di majelis taklim ini kalau bukan karenamu tidak bisa ya Allah. Maka apa yang terjadi bu? Dia semakin ibadah, semakin merasa hina di hadapan Allah. Kenapa semakin merasa hina? Karena dia merasa utangnya sama Allah tambah banyak. Faham tidak sampai sini? Anda bisa ibadah, siapa yang nulung? Coba-coba, jawab aja. Anda bisa ibadah, itu yang nulungi siapa? Anda bisa jilbaban rapat seperti sekarang sementara perempuan yang lain membuka auratnya karena siapa? Allah. Orang yang lain goes lari-lari sama suami, Anda didodokkan di sini. Oh iya ada masak. Nah, <tik> jangan goes. Mancing, mancing. <tik> Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri masih ingat ketika seorang laki-laki lewat di hadapannya anaknya khalifah. Imam Hasan Basri nggak berdiri, duduk, ditanya, "Ama ta'rifu ta man ana? Apa kamu enggak tahu siapa saya? Kok kamu enggak berdiri?" Apa kata Imam Hasan Basri? "Li anni a'rifu man anta falakum, Justru karena saya tahu kamu itu siapa, maka saya tidak berdiri. Justru karena saya tahu Anda siapa, maka saya tidak perlu berdiri. Terus, mana ana? Terus kalau gitu siapa saya? Dibilang apa? Anta awaluka nutfah. Pembukaanmu itu air mani. Wal an fi Dan sekarang di perutmu ada kotoran. Wa akhiruka jifah. Dan akhirmu itu bangkai. Terus buat apa saya berdiri untuk orang yang awalnya mani? Tengahnya kotoran, Akhirnya bangkai, lah itu kamu pas lewat. Nah maka itu kita bu, nah maka disitulah bagaimana kita harus memunculkan ikhlas. Arti ikhlas itu apa? Menghilangkan semua peran uh, kepuasan jiwa. Ketika dalam kita ibadah, lala ya Allah, aku ibadah bukan memuaskan jiwaku, aku ibadah untuk menghambakan diri kepadamu. Itu kita keluarin semua dari dalam hati. Oh wangel bu, saya ngomong begini bukan karena saya bisa. Saya ngomong begini gara-gara materinya ini. Iya <tuh> 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 benda. Nah maka keluarin semua. Semua potensi-potensi jiwa yang terpuaskan itu keluarin. Lala ya Allah, saya enggak cari itu. Maka anda tahu tidak? ada dalam salah satu kisah uh, seorang hamba ahli ibadah kemudian ketika meninggal sama Allah dimasukkan neraka Dikiring ke neraka sebelum dikiring ke neraka Allah ngomong sama malaikatnya malaikat masukin dia ke neraka bukan hamba itu yang protes malah malaikatnya ya Allah wong api orang baik sholat, puasa, ngaji, tahajud, tawadhu, ikhlas, neraka, Allah bilang sudah sudah masukin neraka. Allah pengen ngetes omongan hamba yang soleh tadi. Apa kata hamba itu ya Rabbi, aku ibadah bukan untuk surga atau nerakaMu. Aku ibadah karena memang aku pantas mengabdi untukMu. Kalaupun setelah pengabdianku sepanjang ini aku harus Engkau masukkan ke neraka dan itu masih bentuk pengabdianMu, pengabdianku. sami'na wa al Makan neraka pun baik untukku. Sampai seperti itu. Akhirnya Allah bilang apa? Malaikat tahu ndak? Yo ini yang bikin dia pantas masuk surga. Jadi dia ibadahnya itu bukan untuk ngejar kepuasan diri supaya aku nanti melbu surga. karena dia merasa memang aku ini hambanya Allah, memang aku ini adalah budaknya Allah. Aku justru ndak pantas kalau ndak ibadah. Maka setelah aku ibadah itu pantas menjadi hamba Allah. Maka setelah pantas belum cukup lagi untuk bayar surga. Faham ndak maksudnya? Jadi ibadah kita ini bu sekedar memantaskan diri bahwa kita ini budaknya siapa? Itu belum bayaran untuk masuk surga belum. Ini baru bayar bahwa kita ini tercipta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Faham sampai sini? Nah, sudah sekarang kita baca apa itu ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan. Memurnikan apa niat bertakrob kepada Allah dari segala yang mengotorinya. Apa mengotorinya itu? Yo pandangan manusia, ucapan manusia, uh, jabatan dunia, kenikmatan itu semua top gabe, timbang eman. Ada juga yang mendefinisikan ikhlas dengan mengesakan Allah dalam setiap amal ketaatan. Mengesakan Allah artinya apa? Setiap panjenengan beramal, tidak ada selain. Allah itu namanya mengesakan. Kalau masih ada Fulan, mertua, menantu, istri, anak, tetangga, itu namanya tidak mengesakan Allah di dalam amal ketaatan, atau ini yang paling keren, kasih garis bawah. Nah, maka depan lagi, jangan pulpen stabilo bagus ya. Kalau pulpen nampak kotor, nanti stabilo, kasih stabilo gitu, atau apa? Fanpage masih on. <laughs> Mohon maaf ya, fanpage ya atau tidak meng ini ini yang paling keren ini yang paling keren apa itu ikhlas tidak menghiraukan pandangan makhluk tapi senantiasa memandang pada pencipta jadi anda itu ibadah jangan ngelihat makhluk sedikit pun yang dilihat siapa Allah ini cirinya apa bu ada orang tidak ada orang sama ada orang tidak ada orang sama kalau ada orang sholatnya lima menit, tidak ada orang kok ternyata. Nah, itu orang menit. Itu artinya masih belum ikhlas. Bukan berarti amalannya ditinggal, ya bukan. Tapi apa? Ayo sambil beramal, sambil diperbaiki. Maka Ustaz Darwis itu bilang apa? Ibadah itu awalnya tidak perlu ikhlas. Pakso dulu. Beliau bilang apa awalnya? Karena kalau sampai nunggu ikhlas gak akan ibadah sampai mati. Dan saya pikir-pikir betul juga Masya Allah. Paksa dulu sambil anda memaksa diri untuk ibadah sambil anda minta sama Allah ya Allah kasih ono ikhlas ya Allah di sini kasih ono ikhlas begitu ketika Allah lihat anda ibadah plus anda minta kepada Allah sama Allah dikasih akhirnya nanti lama-lama ibadahnya bukan lagi terpaksa tapi muncul karena keikh ikhlasan. Nah maka hilangkan semua pandangan manusia dari setiap amal panjenengan. Itulah Rasul katakan apa? kunta. Taatlah sama Allah, takwa sama Allah dimanapun kamu berada. Apa artinya? Minhaythul <tong aviation blowing> <concealer> bahwa Dalam keadaan kamu dipandang manusia dan dalam keadaan ketika tidak ada manusia yang memandangmu. Pokok ibadah aja, ibadah aja. Itu ikhlas jadi tidak menghiraukan pandangan makhluk tapi senantiasa memandang kepada pencipta wisalah Anda dilihat manusia itu dapat apa sih dapat apa kembali kan memuaskan apa jiwa kan eman-eman kalau saya masih lumayan dilihat orang dapat monetize Walaupun monetesnya tidak masuk ke saya juga masuk yayasan itu. Tapi kan kalau no arti nih, gitu, tidak ada, tidak ada artinya. Sementara kalau Allah yang melihat kita bu, ya Rahman. Maka kita minta sama Allah majelis kita ini juga sama Allah dipandang gitu. Amin ya Robbal Alamin. Kita minta nanti pulangnya kita dari majelis ini sama Allah itu dilihat kita ini bu, dilihat dengan rahmahnya dilihat dengan sakinahnya, dilihat dengan ampunannya, dilihat dengan jalan keluarnya, semuanya Allah lihat. Nah, tapi kapan Allah melihat panjenengan? Ketika Allah lihat di hati panjenengan tidak ada sesuatu pun kecuali Allah. Ketika hati ini betul-betul murni, Allah ya Rabb, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, Us pokok melangkah Allah, duduk Allah, berdiri Allah, kerja Allah, ibadah apalagi. Maka ketika Allah lihat hati panjenengan itu sudah kosong dari selain Allah, kemudian Allah masuk ke sana, itu kemanapun anda pergi Allah yang lihat. Tahu tidak hadisnya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai abdi bi Tidak ada seorang hamba kata Allah mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai Kecuali dengan yang telah aku wajibkan. Berarti yang pertama kali yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan perkara yang apa? Wajib. Ini ojok ditinggal, ojok dinyang. Berarti yang paling Allah cintai itu perkara yang wa? wajib. Kenapa diwajibkan? Karena Allah cinta. Berarti kita mengamalkan amalan yang wajib dalam rangka apa? Meraih cintanya siapa? Lu mau so anda melakukan yang wajib untuk cari dunia, lu iki wajib. paham sampai sini? Jadi mau dapat dunia, ndak dapat dunia, mau dapat surga, mau tidak dapat surga, wajib. Kayak so dinyang. Anda mau, melakukan apa lagi kalau ndak wajib? Sementara Rasul katakan lagi, <susukur> 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 Kalau yang wajib sempurna, Bu, eh ternyata tetap dia mendekat kepadaku. Dengan perkara-perkara nawafil. Nawafil itu apa? Nafilah. Nafilah itu apa? Sesuatu yang tidak wajib, berarti hukumnya apa? Sunnah. Tapi tetap mengamalkan yang sunnah sampai apa Allah bilang, "Hatta uhibba." Aku cinta sama dia. Allahu Akbar. Maka amal sunnah itu tidak bisa diremehkan. Kenapa? Karena dengan amal sunnah itu kita kepingin Allah mencintai kita. Hebatnya orang beramal sunnah itu, Bu. Allah tidak bikin buat Anda wajib, tapi Anda kepingin melakukan itu untuk meraih cintanya Allah. Kalau orang mengamalkan yang wajib, adi standar biasa wajib, ya kan? Tapi ketika Allah tidak mewajibkan, Allah kasih itu pilihan, monggo sunnah dilakukan, boleh Anda tidak lakukan juga. Tapi Anda lakukan, berarti Anda betul-betul mengharapkan Allah di situ sampai Allah bilang apa. Pantes kalau orang yang mengamalkan sunnah dengan tertib, dengan istiqomah, itu sama Allah dicintai dia. Anda tahu kalau Allah sudah cinta apa? Para ulama bilang apa? Iza ahabbaka Allah, kulla shayt. Kalau Allah sudah cinta sama panjenengan, Bu, Allah tundukkan semuanya buat panjenengan. Karena bumi dan semua isinya ini makhluknya siapa? pasukannya siapa? Mana mungkin Allah gunakan makhluknya untuk menyakiti kekasihnya? Maka bumi sama Allah ditundukkan buat panjenengan. Semua Allah tundukkan. Kenapa? Allah terlanjur cinta sama panjenengan. Bagaimana mendapatkan cintanya Allah? Ibadah sun, sunnah. Tapi ingat, wajibnya duluan harus ter tertib. Wajibnya bagus, sunnahnya di istiqomahkan. Kalau Allah sudah cinta, Aku jadi telinga yang dia mendengar dengannya. Lulu, berarti kupingku, gusti Allah, itu jadi ganggu. Bukan begitu. Apa maksudnya? Aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Telinganya sama Allah dijaga. Berarti kalau telinga panjang dengan se seneng rungok nol riba, itu masih belum dijaga sama Allah. Ketika belum dijaga sama Allah, berarti anda belum dicintai oleh. <tuh>, Wes kau ngerti podo-podo kan? Ngerti kan? Aku menjadi mata yang dia melihat dengannya. Lek motone masih senang lihat aibnya orang lain. Ma jadi orang Islam itu aib, haram untuk dilihat auratnya dan keburukannya. Auratnya dan keburukannya. Panjenengan buka aurat bukan berarti saya boleh melihat. Saya akan jaga mata saya untuk menghormati Anda. Bukan cuma menghormati saya, saya hormat sama anda, maka saya tidak akan lihat aurat anda. Misalkan begitu. Nah, yang kedua juga sama aibnya. Aib itu yang mata kita harus kita tundukkan dari saudara kita sesama. Muslim bukan malah melek. Wow, <tuh> <tuh> amazing. Oh, aib kok amazing? Dan hati-hati, hati-hati. Saya sampaikan sekali lagi. Orang yang sudah ngaji itu dinteni kepreseti. Orang yang enggak ngaji salah, biasa. Orang yang enggak ngaji ketahuan pacaran di pinggir jalan sama istrinya orang, biasa. Enggak ngaji. Apa yang aneh? Lu ngaji Enggak kok. Lu, nah serius lu. Tapi ketika orang itu ngaji... Gak sengaja ketemu di pinggir rembong itu udah diomongan. Wingi keh ketok Ustaz Rifki. Anu beong wetok curhat mana ya setau ada curhat gak ada apa artinya apa orang yang seperti panjenengan bu itu jadi sorotannya orang orang kepingin nunggu panjenengan itu kepleset kalau panjenengan pleset, eh karuan aku maka panjenengan jangan rusak namanya pengajian hanya gara-gara perbuatan panjenengan yang tidak bisa dijaga. Nah maka mata kita ini bu, apa Allah bilang kalau aku cinta sama dia, aku jadi mata yang aku yang dia melihat dengannya. Bukan berarti mata kita ini gusti Allah bukan, tapi apa mata ini oleh Allah diapain? Dijaga. Tidak seneng lihat aibnya orang, tangannya, kakinya, semuanya itu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ingat, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ikhlas banget, tapi tidak mencocoki sunnah. Ya, tidak diterima juga. Sunnah banget, tapi tidak ikhlas. Ya, tidak diterima juga. Dan ingat, mencocoki Rasul itu lebih mudah dibanding ikhlas. Faham ndak jadi lebih banyak orang itu kepleset di dalam niat dibandingkan kepleset di dalam amalan. Saya tunggu dulu pelan-pelan. Saya tidak yakin Anda ngerti gitu loh. Apa? Apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Begini. orang melakukan amalan sesuai sunnahnya Rasul. Mudah. Contoh ini jelas. Kitab yang menjelaskan tentang sunnah Rasul. Anda buka toko buku keluar semua. Sekarang tidak satu toko buku. Hadap, handphone ini sudah keluar. Maktabah Syamilah ada kutubus Bahkan yang terjemah. Plus Arabi lengkap di sini ada semua. Sudah? Artinya apa? Mencocoki amalannya Rasul, insya Allah bisa. Tapi memunculkan ikhlas ketika kita sudah mencocoki amalannya Rasul itu berat karena sekarang semakin cocok dengan Rasul ikhlasnya semakin berat. Kenapa? Semakin pengen pamer, semakin pengen menunjukkan iki aku sing paling cocok be amalane kanjeng Nabi. Nah maka semakin berat. Maka artinya hadirin. Maka kenapa para ulama itu bilang bukan mutabaah dulu, bukan ikut Rasul dulu. Baru ikhlas, tapi apa? Ikhlas dulu, maka syarat diterimanya amal ada berapa? Nomor satu ikut Rasul apa ikhlas? Ikhlas dulu. Baru kalau panjenengan sudah ikhlas, ternyata amalannya gak cocok sama amalannya Rasul, ya podoai. Tapi ketika orang itu sudah ikhlas, kecil kemungkinan gak sama dengan Rasul. Orang ikhlas ditolong sama Allah. Sampai setan mau ganggu saja. Apa setan bilang, illa minhumul mukhlasin Kawabih ya Allah hambamu tak ganggu semuanya kecuali yang ikhlas itulah kunci kenapa Nabi Yusuf tidak bisa diganggu Zulaikha kenapa? Nabi Yusuf itu termasuk hamba Allah yang ikhlas Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal saleh yang sesuai dengan sunnah rasul. Allah sendiri memerintahkan kita untuk ikhlas. Apa Allah bilang dalam suratul bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha lahud hunafa. sebenarnya tidak boleh dipotong. itu, Karena hunafanya ini juga mak 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 maknanya bagus. Wa ma umiru mereka tidak diperintah illa kecuali. Berarti perintahnya cuma yang satu ini. Apa perintah itu? Liya'budullah ibadahlah hambakan dirimu kepada Allah. Per, perlakukan dirimu itu seperti budaknya Allah. Illa liya'budullah. Tapi bukan cuma ibadah. Mukh lisina lahudin. Murni hanya untuk Allah. Kemudian setelah murni apa? Hunafa. Lurus tak menggok-menggok. Yahwes tapaki jalan ikhlas ini. Jadi Allah perintahkan kita yang pertama kali untuk ibadah dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Umamah, masih ingat Abu Umamah? Saya ingat betul, tidak tahu itu halal bihalal majelis taklim istiqomah di rumahnya almarhumah Ustaz Rini Yang itu berapa tahun yang lalu Bunda Lia? Yang di sini, yang ibu-ibu pakai kostum warna kuning itu. Saya kostumnya ingat halal halal istiqomah itu empat atau tiga tahun yang lalu ya 2016 itu saya sampaikan hadisnya Abu Umama Abu Umama itu cerita bu, bu ada orang di hari kiamat buka catatan amal dia kaget ya Allah ini bukan punya saya ini ingat enggak ibu ibu cerita itu dulu ini bukan catatan amal saya Allah bilang cek nama nama saya cek foto foto saya tapi ini rapotnya bukan rapot saya. Saya haji, umroh, puasa kok gak ketulis? Allah bilang ketulis. Terus mana? Yo dikasihkan Pak Hamzah karena waktu itu kamu setelah umroh ngerasani Pak Hamzah. Oh. Seneng kan? Seneng kan? Alhamdulillah. Terus yang lain lagi dapat buku catatan amal, dibaca namamu, namamu, fotomu, fotomu. Buka. Duh, ya Allah. Panjenengan ngenyekku loh ya Allah. Tastahzi bi engkau menghinaku ya Rob. Kenapa kata Allah, saya ini tidak pernah haji ya Allah, masuk haji ini pitulas kayak gini. Saya umrah itu cuma dua kali ya Allah, masuk umrahnya dua ratus. Menghina ya Allah. Gitu. Allah bilang apa, memang kamu tidak pernah haji. Tapi Pak Haji Fulan, 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 Bu Hajah, Fulana, 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 ikut di kelompok nawang pitulas kerasan ini sampaian maka wong pitulas tadi kompak hajinya disedekahkan buat panjenengan oh gini gak apa-apa ya Allah ya hati-hati itu hadis dari Abu Abu Umamah Al-Bahili seorang datang kepada Rasulullah lalu bertanya katakan kepadaku tentang seseorang yang berperang demi mencari pahala dan nama cari berapa? dua tetap cari pahala tapi juga cari apa? nama apa nama itu? jari jari itu uh pemberani rek gitu Apa yang dia dapatkan Rasul menjawab tidak dapat apa-apa. Padahal ada untuk Allahnya, ada cari pahalanya, tapi ada sisi lain yang Allah tidak senang disyarikatkan di situ, disekutukan di situ, disyirikkan di situ. Apa? Ada syirik dalam niat. Yaitu ada kita kepingin nama kita menonjol. Allah cemburu enggak, Bu? ya yaghar. Allah itu cemburu. Orang tersebut mengulang pertanyaannya sampai tiga kali. Dan jawaban Rasulullah tetap sama. Dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat apa-apa. Setelah itu Rasulullah bersabda, sungguh Allah Jalla wa'ala tidak menerima amalan selain yang ikhlas untuknya dan dilakukan untuk mencari wajahnya semata. Berarti mur Nih, hanya untuk Allah. Tidak ada bagian jiwa di sana. Semuanya untuk Allah. Abu Sa'id Al Khudri meriwayatkan bahwa Nabi bersabda saat Haji wadah Abah. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Mencerahkan itu artinya apa, bu? Kalau di situ kan membahagiakan dia. Dalam penjelasan yang lain, semoga Allah mencerahkan itu artinya menyelamatkan. Artinya apa? Menyelamatkan. Siapa yang akan Allah selamatkan? Orang yang mendengar kata-kataku lalu memahaminya. Dengar hadis, kemudian dia fa, faham. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman namun ia sendiri tidak faham. Contoh saya, saya ngomong tapi saya tidak bisa gitu loh. Dan kemudian berapa banyak dalam riwayat yang lain orang yang diberitahu lebih pintar dari yang memberitahu. Misalkan saya bawa kepada panjenengan satu hadis, saya menjelaskan dari hadith itu cuma keluar tiga kesimpulan. Ternyata panjenengan yang mendengarkan bisa mengeluarkan 30 kesimpulan. Itu kata Rasul banyak. Banyak yang seperti itu bah? Banyak. Maka Rasul mengatakan tiga hal yang seorang mukmin tidak akan mengkhianatinya. Yang pertama ikhlas amal untuk Allah. Yang kedua menasehati kaum muslimin. Yang ketiga tetap bersama jamaah. Nomor satu apa bu? Jadi, artinya panjenengan tidak boleh mengkhianati ini. Kalau panjenengan itu ngaku betul-betul orang mukmin, panjenengan tidak boleh khianat. Nomor satu, apa tidak boleh berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa arti tidak boleh khianat sama Allah? Setiap amal panjenengan yang ada di sana siapa? Allah tidak boleh khianat. Yang kedua, tulus dalam menasehati setiap Muslim. Jadi, kalau menasehati orang itu yang tulus sajalah. Kemudian yang ketiga, bersama jamaah kaum muslimin. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Ini karena sudah dapat ancaman dari ayah David. Jadi Bunda Lia ini ayah David sekarang kereng ternyata. Jadi di sekolahannya sana, itu ada pengajian wajib orang tua. Tidak datang tiga kali anaknya dipecat. Dan saya sudah berkali-kali tidak datang. Ayah David bilang kalau kali ini tidak datang lagi dipecat. Betulan ya Allah maka harus datang. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi bulan berikutnya bu insyaallah sehat walafiat panjang umur ya. Itu bukunya dibawa plus bawa stabilo. Bawa apa? Stabilo. Insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan Allah terima amal kita di hari ini. Dan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia akhirat. Dan Allah kasih buat kita kematian yang husnul khatimah. Amin ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته